bawa ke atap sama dia. Rooftop? Iya, rooftop. Oh. Terus, saya kan pernah, Pak, udah nolak dia. Bapak tahu apa yang dia lakuin sama saya? Dia ngunci saya di ruangan janitor, Pak. Oh. Terlalu, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Saya udah capek, saya nggak mau dibully sama dia di depan publik kayak gini. Pak Renggar, nggak ada yang bully-bully di sini, Pak. Sama sekali saya nggak ngelakuin bully apapun. Yang ada tadi Tasya malah nyuruh saya untuk... Pak, Bapak harus dengerin saya, Pak. Saya ini korban di sini, Pak. Saya kira pas ada LPSM tuh nggak akan ada mahasiswa berani bully-bully. Ternyata dia masih berani, Pak. Listen to me! Okay. Semenjak ada LPSM di kampus ini, ya, bunga bangsa, you know, tidak boleh ada lagi bullying. You know? Kalau itu terjadi lagi, pasti tidak akan ada toleransi. Pak Regar, memang tidak ada bully sama ada sekali, gitu. Pak. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Bapak harus bilang bisa gini, Pak. Pak, ini gak adil, Pak. Pak, Bapak kok pilih kasih sih? Saya juga berhak ngomong dong, Pak. Saya capek di gini terus. Saya berhak ngomong dong, Pak. Dia lagi ngomong. Hargain. Yes, sir. Lo bisa bebas dari Pak Regar hanya kalau lo mau jalan sama gue besok. Gua nggak suka sama cara licik lo ini. Dan sampai kapanpun, gua nggak akan pernah mau jalan sama lo. Terserah lo, Gio. Yang penting kita habis ini ke ruang dekan. Itu jahat banget tau gak sih? Dekan. Yes, sir. Yes, sir. Oke, sir. Gue yes, benci banget sama lo tuh. Terserah lo, siapa suruh gak suka sama gue. Yes, sir. Oke, okay, sir. Gio, ruang dekan. Kalian berdua follow me ke ruang dekan. Pak, Pak, buat apa, Pak? Saya gak perlu ke ruang dekan, Pak. Gak boleh ngelawan guru, ayo. Pak, Pak, ini fitnah. Buat apa, coba? Kok bisa ada cewek kayak dia sih? Kapan sih harus kayak gini? Ada apa sama pangeran? Apa lo? Kelilipan sepatu. Sok cuci tangan lagi. Freak lo tau gak? Diajakin ngomong malah diem. Bingung ya? Usus goreng kok betah ya? Pacaran sama manusia gak jelas, freak, aneh, dan kulkas kayak lo. Tau ah, capek. Bodoh amat. Gue yakin, pasti ada sesuatu antara pangeran sama Mel. Sampai pangeran jadi kayak... Per! Hei! Apa? Kenapa sih? Duduk aja udah. Gitu banget sih lo. Gak ngehargain gue banget. Gue udah capek-capek ngajak lo kesini. Di restoran yang mahal. Kan mau bikin lo seneng. Tapi ya udahlah. Kalau gak dihargai juga gak apa-apa. Hah, mengancam. Ya udah. Gitu dong. Sekarang gue akan ngawasin lo terus biar lo gak bisa kabur. Tapi lo bisa gak? Gak usah dempet-dempet sama gue. Gue gak bisa nafas, ini sesak nafas gue. Tenang aja usus goreng, kalau lo pingsan dan sesak nafas, gue kasih CPR. Gak kena. Udah deh, duduk yang manis. Biar gue pesenin makanan. Mas. Mbak, saya mau pesen dua dessert spesial yang paling mengenyangkan dan yang paling enak yang ada di restoran ini. Tapi, toppingnya yang beda ya. Oh ya, siap ditunggu ya, Mas. Makasih, Mbak. Serem mata lo. Iya.
Makasih Mbak. Iya. Toppingnya yang double coklat di sini ya Mbak. Yang makannya banyak. Makasih ya Mbak. Kenapa? Kagum, bahagia, terkesima ya gua ajak makan di restoran enak kayak gini. Ya udah jangan dilihatin doang, makan dong gendut. Gua tahu. Pasti lo mau disuapin kan? Enggak, gua bisa sendiri. Ah! Usus goreng. Jadi merah celana gue kayak begini kan? Ini celana putih usus goreng. Kalau udah merah-merah kayak gini kan? Bukan salah gue. Salah lo lah. Lo mau nyuapin gue kan gak mau. Kenapa lo menepis tangan gue seperti itu? Karena gue gak mau disuapin. Ya udah bersihin sekarang. Enggak. Bersihin gak? Enggak. Bersihin gak? Gue gak mau bersihin. Bersihin. Enggak. Bodoh amat. Lo merusak mood gue. Lo tahu? Tadinya waffle ini mau gue bawain buat Bu Nawang. Tapi sekarang lihat. Lihat. Ya udah, gue bisa kok beli sendiri. Emang lo mampu? Mampu lah. Lo tahu, satu waffle ini harganya 300.000. Hah? Ini? Kaget kan lo? Ditambah coklat lo ini nih, coklat Belgia, 100.000 lagi. 300.000? Plus 100.000. 400.000? Iya. Kenapa? Kaget? Udah cepetan dibersihin. Enggak. Bersihin gak? Enggak. Bersihin gak? Enggak mau. Bersihin gak? Wow! Lo sih. Gue. Pecah kan? Karena kalian berdua sudah bikin kerugian kafe kami, kalian harus ganti rugi. Ya udah tenang aja, Pak. Saya ganti rugi ini semua. Puas. Udah cepat ganti rugi supaya kita bisa kabur. Lo sih. Gak mau tahu, beliin gue celana baru. Diliatin. Sabar usus goreng. Kenapa sih lo? Tadi perasaan. Lo nggak bawa dompet? Enggak. Bawa. Oh. Tapi gue lupa naruhnya di mana. Bisa-bisanya ya lo. Lo ngajak gue makan di restoran mahal, terus lo nggak bisa bayar. Ya udah sih pakai uang lo dulu. Gue mana punya? Oh, ini satunya aja 400.000. Manusia macam apa sih nggak punya uang? Gue nggak punya uang. Pelit banget deh. Ya udah cepetan lo bayar dulu. Ntar gue ganti dua kali lipat. Bukan masalah pelit, tapi gue nggak punya uangnya. Ya udah pikir juga dong, kan lo juga makan. Kok gue yang mikir kan salah lo, jadi gue kan yang mikir. Kan lo makan juga. Gue belum sempet itu makan. Itu perut lo yang gendut udah makan itu kok. Kapan gue makan? Tadi gue lihat cukup, lo makan. Cukup. Kalau kalian tidak bisa ganti rugi, kalian berdua ikut saya ke belakang. Ayo. Ayo. Iya Pak. Tahu ya. Tidak. Niatku buruk. Tugas kalian sekarang cuci semua gelas dan piring-piring kotor yang ada di sini. Dan setelah itu kalian rapikan semua barang-barang yang ada di sini. Apa? Itu namanya kerja paksa. Enggak, saya enggak mau. Ya sudah. Kalau kalian keberatan, kalian ganti rugi. Oke. Kita mau, Pak. Karena lo enggak punya uang. Gak mau. Udah deh, mau. Gak mau. Ya sudah, sekarang kalian kerjakan. Nanti saya balik lagi. Ih. Lo. Udah deh, gak usah protes. Banyak lagi. Ini gimana? Bantuin gue. Enak aja lo diem doang. Siapa bilang diem? Gue lagi mengawasi. Oh, sebuah ancaman, ha? Oke. Kerjain. Parah banget sih orang.
Sumpah, gue buruk. Sebenarnya bisa aja sih. Gue telepon Gio atau Atta, suruh mereka kesini bayarin makanannya. Tapi buat apa? Gak seru banget. Bantuin gue gak? Oh, gak mau lo ya? Tuh, masih banyak yang kotor usus goreng. Iya, ini gue mau ngambil piring yang sebelah sana. Kalian pikir lagi syuting sinetron ini? Ayo buruan, bersihin! Iya pak, buruan! Iya pak! Oh, saya kalau main-main lagi ya? Iya pak, ini bersihin pak. Parah loh, usus goreng. Oh my god! Usus goreng,